bagaimana masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri, menjaga kesehatannya juga, dan juga menjaga dari aktivitasnya sendiri. Terakhir ada informasi dari PT PLN Persero, pada hari Rabu 22 April memberikan bantuan CSR berupa bantuan material pembangunan renovasi rumah singgah jompo tabur tuai di Kendal Paya, Pakesaji, Kabupaten Malang. Informasi ini sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Program CSR PT PLN Persero UPT Malang kepada lingkungan dan warga masyarakat Rabu 22 April 2020 disalurkan kepada salah satu rumah singgah jompo di wilayah Kabupaten Malang dengan memberikan bantuan material untuk renovasi bangunan rumah singgah yang kondisinya dirasa kurang layak. Dengan menyalurkan bantuan material senilai ratusan juta rupiah, PT PLN Persero berharap rumah singgah jompo tabur tuai yang berlokasi di Jalan Raya Watu Dakon, Kelurahan Kendal Paya, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang ini nantinya setelah direnovasi akan lebih layak lagi sebagai rumah singgah bagi mereka yang telah lanjut usia dan tinggal di tempat ini. Ika Sudarmaja, manajer PLN UPT Malang, menyampaikan program CSR PT PLN UPT Malang ini merupakan wujud kepedulian sosial PT PLN Persero UPT Malang kepada lingkungan sekitar dan juga warga masyarakat. Di mana melalui bantuan kepada rumah singgah jompo seperti ini, setidaknya dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan berbagi kepada sesama. Secara umum yang dilakukan PT Malang kita memberikan bantuan material kita lakukan pemberian material ada yang pembangunan kemudian ada yang tempat ibadah kemudian ada yang jalan jembatan dan sebagainya itu mayoritas ke material. Harapannya sebagaimana yang pertama saya sampaikan ini ya sosial kita ya bisa meringankan walaupun ya 0, mungkin tidak ada artinya bukan 0,0 sekian itu bisa meringankan beban masyarakat bisa saling menjaga masyarakat makin sejahtera maka kehidupan akan makin baik semuanya akan menjadi baik CSR itu kan hanya dari sisi PLN, tapi juga bagian dari kontribusi masyarakat. Kalau kontribusi masyarakat luar biasa, sehingga PLN bisa berjalan dan bekerja dengan baik, maka ini akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Dengan adanya bantuan CSR dari PT PLN UPT Malang, pihak pengelola rumah singgah jompo tabur tuai merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Sehingga ke depan akan lebih banyak lagi mereka yang berusia lanjut usia akan bisa terbantu. Berdiri sejak 24 tahun, Bapak. Terus dengan adanya bantuan dari teman-teman CSR PLN ini gimana, Pak? Dengan adanya bantuan CSR ini, maka kami dapat merenovasi sehingga ke depan lebih banyak yang ditolong. Itu, Pak. Saat ini ada berapa, Pak? Ada 10 orang. Nah, memang kalau seringkali memang bantuan-bantuan itu dibutuhkan ya, Pak, ya, buat teman-teman? Sangat dibutuhkan ke depan, supaya ke depan itu kami lebih banyak lagi yang kami tolong.
Seperti diketahui, program CSR PT PLN Persero UPT Malang merupakan program kepedulian sosial dari PT PLN yang akan terus dilakukan sebagai sumbangsi PT PLN Persero UPT Malang kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar.